harapan supaya ilmu ilme yang kita nyomi daurunya bermanfaat menjadi lampu penerang di dalam terjalani perjalanan udip masa depan di dunia dan akhirat. Maka dalam halnya ayah hanya berpesan, kalian-kalian semua itu jadi orang yang baik dan cerdas dengan pengetahuan dan ilmu yang tanya mernot. Yakinkanlah tanya akan bahagia insyaAllah apabila uronyo ditanya orang yang jemat untuk minta ilmu. Bagaimana masa depanmu? Dilihat bagaimana masa sekarangmu. Kalau hari ini kita menjadi anak-anak yang siap menghadapi beban, insya Allah masa depanmu akan ringan. Menyuruhnya tanya ik datun fit, tidak buang-buang waktu, maka manis akan kita dapati di masa depan. Maka pakiban masa depan dan yang bahagia, sukses sangat tergantung bagaimana masa sekarang. Maka uronyo malamnyo tanyonyo tahu hiat ugambo, tetapi dapri hiat kan piuh buat piuh head. Mayo piuh buat nak kita tali, tapi piuh head untuk buat lah. Ya refresh mak segar siat. Tanya bujur ke manusia yang bahagia dengan tamita ilmu. Karena menyodanya hana ilmu akan gelap masa depan. Tinggal bahasa boh saat merasa beruntung, teh berhasil dan yang merasa beruntung, untung na udung cilung, ya julung ya bud, untung rohlong tim ya bud, beruntung. Maka adanya menjadi manusia-manusia yang beruntung ke depan apabila senang dengan dunia daya, senang dengan belajar ini daya. Jadikan dayahnya tempat yang paling bahagia begitu. So senang tinggal di kampung ni dia. So ide ni dia. Dayung tetawo kampung, naik dume, sopan, santun. Itulah manusia-manusia anak-anak yang dibanggakan. Mandumuru akan menarik apabila kalian danyo suka pengetahuan, mananu-anu yang sabar, tegar, sanggup mondok di pesantren. Ya hebat ya. Hana cengeng. Hana gaduh tingat kemak tapi. Tingat kuya tapi-tapi. Yang tanya cengeng. Jadi, tanya-tanya. Nyotaya o, tengah watek teruk watek di talo. Kita selalu gembira, bahagia, cari pengetahu. Minta ilmu pula mengenai ilmenya adalah jalan untuk menuju syurga. Dan cara jalan untuk mendapatkan hidup ini bagaikan syurga. Mandum harus dengan pengetahuan yang neyu oleh para ulama, yang neyu oleh Nabi. Tanya nyo tabut ilmenyo. Jek tak pakai berangkajan. Mulai dari udik sampai mati itu. Ilmu yang dalam daya. Hana istilah jek ke pengangguran. Kalau memastikan diri
Jangan jadi pengangguran. Cari pengetahuan agama. Karena pengetahuan agama itu, jadi untuk tak beramal. Untuk datuk jalani kehidupan yang betul. Ada hanai pakai kerok ke gop, dia tak pakai kerok tu. Tapi na ilmu, kadang-kadang punya hanai pakai yang ada dong me. Tanya masa ilmu mengaji ke PNS. Tajak buat pendidikan tujuan PNS. Waktu yang nak jika PNS, dah ada home, lady me. Hot me. Jadi pengangguran. Tapi kalau ilmu ini, bisa kita manfaatkan dunia dan akhirat. Jalan bahagia dia. Semakin terempa ilmu, semakin serius, semakin tanya bahagia. Bahagia. Pakan orang Islam, orangnya terpuruk. Karena hana getu Islam hantip ilmu Islam dan hang getim ama Islam. Orang Islam itu orang hebat apabila tahu Islam, punya pengetahuan tentang agama dan terjadikan ilmunya sebagai amalan, sebagai rumusan cara getanyo tahu dip dalam dunianyo selalu berselaras dan sesuai dengan ilmu. Ilme. Nyatanya baru tak buat phone, baru tak mulai. Bepiu-piu. Sampai sukses. Harus nekat. Mati atau alim. Menyogolam malim hangku piu. Kecuali mau piu dengan mati. Nyan mau piu keroy. Nak nekat mana? Nak cita-cita. Cita. Saya jadi orang alim yang beramal atau saya mati. Menyogolom malim hanapi umidai dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semakin tambah ilmu, semakin tinggi derajat. Semakin tambah ilmu, semakin bahagia. Tetapi serius dengan ilmu. Bek bosan dia. Bu serius, bu fokus. Sepakat. Sepakat ke kan? Yang ke lom, yang tak tahu ke berlebih jemut lagi kau ikut. Yang ke yang tengah terbisa lom. Yang bubit-bit serius lom. Ber. Semangat lom. Belajar. Semangat mengulang. Benar-benar cita-cita. Cita-cita. Tanya-tanya punya cita-cita untuk minta ilmu, kita tanya akan je ke manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, malah untuk orang lain. Tapi menyuruh tanya, hana manfaat tapu ke roh, tetan ke gopi hana, itu jadi sampah. Manusia-manusia sampah. Gebru. Dengan nak minta ilmu, tanya je ke bermanfaat. Hanjit li ke bro. Jangan jadi sam. Jadi hari ini dibentuk, diproses supaya jangan jadi sampah. Tetapi jadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nanti ngah watekam lagi ibu kita juga. Pedip uro peri? Pedip? Di belah? Panjang kita? Urang ke 10? Urang ke 10? Nyo pati urang rehat, pati urang tu urang rehat? Pati? Puyuk urang tu? Ya? Mandum pri pati urang? Sebelah urang? Puyuk belah? Urang raya ke padi biwa ke no? Urang raya ke siplu? Tahu urang raya ke puak belah je? Je? Menyo je? Baik dah pray urang yo. Urang raya pun dah wau. Tak balik urang raya puak belah. Je?
Oh baik. Oh baik orang apa belah. Baik kita belum undang. Haji orang apa belah. Dia orang apa pun ada bawah ni. Dia mana? Mana pun haji orang apa belah. Pun dah orang raya kita belum pun raya apa belah. Raya kita belum. Yang pilihan orang raya kita belum kan? Raya haji orang apa belah. Beda pun pilih orangnya. Nah, jadinya nuo gampung bersopan dengan mak, merumpak dengan mak, nyan, tanya bernadab, ah, ha? Bermehi anak daya, baikun rugo tajuk daya, akai taban lagi awak anak daya, baik menanya Malay ayah, you know. Malay gure gure tu mandung, baik tapi Malay gure, ah, drone tu Malay tu di. Jadi benda tanya kita beda, kita jadi anak-anak baik, anak-anak sopan, anak-anak terdidik. Ya, benda tanya akai tu, berakai urung terdidik. Maunya akai bro, kibang kekun. Tu urung bro akai, kibang biasa takun. Hai akai bro, kengkurang aja. Ya. Mananya kurang diajarkan. Muka keng kurang ah. Itanya be. Itanya urung dididik. Orang yang diajarkan. Tidak kurang ah. Tidak kurang ajar. Ya, kita malah lebih diajarkan. Siang malam diajarkan. Benina kurang ajar. Ilo. Dari keliga kurang ajar. Mana ilo urung malam ke ajar. Lebih ilo ke ajar. Ha? Jadi nampak sikap tanya, sikap anak-anak pendidikan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bah, yang baik. Sepakat? Sepakat ke ya? Ya, karena orang baik itulah orang yang dipersiapkan menjadi penghuni syurga. Kalau mau jadi penghuni syurga, jadilah orang baik. Baik, baik. Nah, prinsip nah iman dalam dada. Dengan berakhlak. Yang kenyan mantap, Mbak, ya.